Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersama di dalam rancangan ngaji.my. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari masih lagi di dalam hukum nun mati ataupun nun sukun dan tanwin. Sebelum ni kita telah mempelajari berkenaan dengan hukum bacaan bagi izhar, hukum bacaan bagi idgham, hukum bacaan bagi iqlab. Jadi hari ini kita masuk pada hukum bacaan yang keempat di dalam hukum nun mati dan tanwin, iaitu hukum ikhfa. Jadi yang pertama sekali kita kena kenal dan kita kena tahu apa yang dimaksudkan dengan ikhfa. Jadi bila kita kenal ikhfa ni apa, jadi kita boleh tahu bacaan ikhfa ni bagaimana dan cara membacanya bagaimana. Jadi insyaAllah, ikhfa menurut bahasa adalah tersembunyi. Kena ingat, ikhfa menurut bahasa tersembunyi. Di dalam makna bagi ikhfa ada dua. Yang pertama dari segi bahasa, yang kedua dari segi makna istilah ilmu tajwid. Yang pertama, maksud ikhfa dari sudut bahasa adalah tersembunyi. Yang kedua pula, menurut istilah ilmu tajwid, membaca huruf bertanda sukun dengan sifat bacaan antara izhar dan idgham. Kena ingat, bacaan ikhfa ni di antara bacaan izhar dan idgham. Jadi bermakna bacaan ikhfa ni dia berada di tengah-tengah di antara izhar dan juga idgham. Jadi kita ingat, bacaan ikhfa adalah bacaan di antara bacaan izhar dan bacaan idgham. Bermakna bacaan ikhfa ni adalah berada di tengah-tengah di antara izhar dan juga idgham. Okey. Kemudian ia mengekalkan sifat dengung. Sifat dengung huruf pertama. Yang dikatakan kat sini adalah menyembunyikan huruf pertama. Huruf pertama iaitu nun sukun, nun mati atau tanwin. Pada huruf kedua, huruf kedua ni yang bermaksud di sini adalah huruf-huruf ifa. Jadi kena ingat, huruf-huruf ifa. Huruf ifa ni ada 15 huruf. Jadi saya akan beritahu. Serta mengekalkan sifat dengungnya dengan sifat bacaan antara izhar dan idgham. Kemudian huruf ifa terbagi kepada 15 huruf. 15 huruf. Yang pertama sad. Yang kedua zal. Yang ketiga sa. Yang keempat kaf. Yang kelima jim. Yang keenam shin. Yang ketujuh qaf. Yang kelapan sin. Yang kesembilan dal. Yang kesepuluh ta. Yang kesebelas zai. Yang ke-12 fa. Yang ke-13 ta. Yang ke-14 do. Do. Yang ke-15 zo. Okey. Jadi ini adalah huruf-huruf bagi ifa. Jadi bila mana nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf 15 ini, perlu dibaca dengan ikhfa. Okey. Hukum nun mati dan tanwin. Jadi insya-Allah pada episod yang seterusnya
kita akan mempelajari lagi berkenaan dengan hukum-hukum bacaan ilmu tajwid. Jadi alhamdulillah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.